cara mengambil dalil daripada dalil-dalil syar'iyah, dalil-dalil yang bersyarak. Orang ahli sunnah dia mengisbat bahawasanya Al-Quran ada makna hakiki, ada makna majazi, ada makna yang pertama, ada makna yang kedua. Adapun Ibn Taymiyah dan pengikutnya Muhammad Abdul Wahab mari belakang mengatakan Al-Quran tidak ada padanya malaikat satu makna-makna hakiki. Itu perbeza jauh. Beza jauh kalau dah. Kerana beza cara bentuk wajah istidlal. Persiapakah yang betul? Memang betul ahli sunnah wal jamaah. Tentu betul ahli sunnah wal jamaah. Kerana sebagaimana yang saya kata awak tadi, bahasa Arab, kita kena faham Al-Quran mengikut bahasa Arab. Bahasa Arab dia cakap ada berbagai-bagai bentuk. Misalnya, kalau kita nak faham betul-betul bahasa dengan tak mengikut bahasa Arab, Allah kata siru fil ardi fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Misalnya, siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Hendaklah kamu berjalan fil ardi, di dalam bumi. Kita mesti jalan seperti cacing. Itu jalan di dalam bumi mengikut bahasa betul-betul. Sebab fi makna apa? Zora, zorfiyah. Bila makna zora, dia kena duduk di dalam. Sekali kita berjalan, jalan di atas. Tak betul kan? Tak betul. Kalau faham mengikut, orang panggil mengikut zohir, mengikut zawahir. Yadullah fawqa aydihim. Allah ada tangan. Tangan Allah di atas tangan-tangan sahabat. Itu bukan bahasa Arab. Faham lagu itu bukan faham bahasa Arab. Tak betul faham bahasa Arab begitu. Kerana uslub cakap begitu bukan. Yadullah fawqa aydihim. Kita nak faham lebih betul, mesti kita kena faham ayat yang awal dan ayat yang akhir. Apa kehendaknya? Itu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Sesungguhnya mereka yang angkat mubayaah dengan Rasulullah adalah mereka itu angkat mubayaah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tangan Allah di atas tangan mereka itu, maknanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala lebih daripada pertolongan sahabat-sahabat yang agak bai'ah dengan Rasulullah. Agak bai'ah nak bersama Rasulullah, nak tolong Rasulullah. Tetapi kalau Allah tak tolong, siapa agak bai'ah beratus ribu pun tak dapat menang. Pertolongan Allah lebih daripada pertolongan mereka itu. Itu bahasa Arab. Oleh itulah ulama, kalau kita belajar dalam kitab tafsir, boleh dikatakan semua tafsir kata quwwatullah, kekuatan Allah, pertolongan Allah lebih di atas pertolongan mereka itu, di atas pertolongan mereka itu. Tak ada satu tafsir mengatakan Allah meletakkan tangan dia di atas tangan-tangan sahabat yang agak bai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang faham bahasa. Ini yang jadi lemah kita, kelemahan kita. Kita bahasa Arab kita tak dapat mengatasi. Apa yang saya kata apa? Kita kat Malaysia baik kita baca khatam jamak saja. Kita tak kuasa nak baca khat asal. Kata yang jadi tak boleh nak menguraikan masalah, tak boleh nak hal masalah. Tak begitulah. Nampaknya masa tu lebih panjang, hampir lebih pada sepatut tu.